Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini kita akan belajar tentang entry point. Entry point bagi software. Software-software yang kita nak cuba apa? Reverse engineer ke ataupun kita nak cuba crack ke ataupun kita cuba nak belajar tentang dia lah. Okay, jadi software-software yang kita cuba akan pakai hari ini adalah ni XDBG ataupun X32DBG. Yes, nampak DBG. Kemudian kita akan cuba pakai editor Easy ataupun JIE. Itu saja. Dan juga kita perlukan juga gambar structure bagi 32-bit portable executable. Okay. Jadi, korang boleh type ni 32-bit structure PE. Okay, untuk kita belajar tentang structure dia lah. Okay, download dia. Okay, korang tekan dia download dia nanti. Kalau dah download, dia macam ni lah. Jadi gambar ni kita akan pakai lah. Kita akan belajar tentang dos header, dos stub. Kemudian, kita nak cuba dapatkan ni lah. Address of entry point. RVA ni. Relative virtual address. Okay. Jadi, software yang kita akan try. Sebenarnya untuk hari ini tak kisah software apa-apa saja boleh. Tapi yang kita nak cuba hari ini adalah software daripada Lena, Toots for You punya software yang mereka, diorang ni Reverse Engineer lah. Okay, kita boleh tarik program ni, campak ke DIE, detect it easy untuk tahu informasi tentang program Reverse Me tu lah. Okay, jadi program tu dia bagi tahu program Reverse Me ni dia adalah PE32, 32 bit lah. Program 32 bit. Kemudian dia bagi base address 400,000 ni. 400,000. Okay. Dia bagi automatic. Kalau kita 64 bit, mungkin base address ni lain. Beza tak sama dengan ni. Okay. Ataupun mungkin kita buka dalam virtual machine. Seperti VMware ataupun VirtualBox. Maka base address ni mungkin berbeza lah. Okay. Tapi ini entry point dia dah bagi automatik lah. Jadi hari ni kita nak bincang macam mana kita boleh dapat entry point ni. Okay. Ini automatik dia dah kirakan untuk kita lah. Okay. Okay, jadi kita akan try campakkan program ni ke dalam X32DBG. Okay, sebab kita detect dia sebagai 32 bit lah. Okay. Jadi kita nak try kira dia macam mana boleh dapat 401,000. Okay. Jadi bila masuk je dalam program tu, dalam program X32DBG ni, dia automatik masuk dalam ni, masuk dalam sistem code punya, sistem address punya ni. Ni kita belum masuk dalam program code lagi. Jadi kita tekan run. Okay, akan masuk dalam, nampak lah. Dalam entry point dia, nampak. Automatik dah kira entry point. Dia dah bagitahu entry point kat kita. Alamat 401,000 ni. Okay. Okay, tengok lah. Sama lah. 401,000. Okay, jadi macam mana dia boleh dapat alamat 401,000 ni? Okay, kita nak cuba faham lah. Okay. Kita cuba klik pada ruangan memory map lah. Okay, jadi ni X32DBG. Ini bahagian register lah. Register. Okay, ini adalah alamat lah. Alamat address lah. Address bagi program ni. Kemudian ni adalah kod bagi program dalam hexadecimal. Kemudian ini adalah bahasa assembly. Okay, ini adalah ruangan komen. Okay, ini adalah bagi register. Okay. Kalau 64 bit punya program, kita tak akan nampak EX, EDX, EDX ni tak nampak. Kita akan nampak RAX dia start dengan R. Okey. Jadi EX ni adalah apa? Accumulator register, base register, counter register, data register, base pointer, stack pointer, source index, destination index, instruction pointer. Ni kita kena tahulah. Kemudian ada flags, okey, zero flag, overflow flag, carry flag. Okay.
Kemudiannya adalah bahagian stack. Okey. Kemudian ini adalah bahagian okey untuk kita tahu apa instruction seterusnya. Yang ini pula adalah bahagian memori ya. Memori RAM. Okey. Okey, jadi kita nak tahu nak belajar pasal entry point, kita klik memory map. Okey, cari nama yang nama program tadi iaitu reverse.me. Okey, tengok reverse.me ni. Okey, sini adalah base address dia bagi. Follow indam. Follow indam ni dia akan masuk ke dalam sinilah. Dia akan masuk ke dalam RAM ni. Address dalam memory ni. Okey. Kita bila follow indam, dia akan automatik okey tunjukkan kita ini magic bytes eh. MZ. Magic bytes. Ni boleh tengok Wikipedia lah. Untuk pasal MZ ni. Ni ada nama orang kat sini sebenarnya. 4 di 5 A. Okay. Magic bytes. Okay. Kita gambar kita tadi tu. Okay. Kita sebenarnya berada dekat sini ya. DOS header ni. Okay. 4 di 5 A. Dia terbalik ya. Dia terbalik sebab. Dia guna kaedah Little Indian, dipanggil Little Indian. Okey, bagi Intel processor lah. Okey. Kemudian dia bagi sini 0 kali 3 C, hexadecimal ni pointer to PE header. Pointer dia tunjuk ke arah PE header. Okey, kita nak pergi, kita nak tengok ke sini lah, 0 kali 3 C. Okey, jadi 0 kali 3 C dia sebenarnya dia berada kat sini ya. Nampak tu. 400,003C tu. Okey. Ni sebenarnya kita boleh kira ni ada hexadecimal. Kita boleh di hexadecimal ni kaedah base 16 lah. Kita kira dia ada 0 sampai 0 sampai 15 tapi kalau base 16 0 sampai 9 bila 10 dia naik A. Okey, A B C D E F. Okey. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C. Haa ni lah. 0, 400,003C ni. Okay. 0,3C point tu PE header. Okay. Jadi maklumat dalam ni adalah soalnya adalah pointer kepada PE header lah. Pointer kepada PE dia. Jadi kita sebenarnya kena tambah, kita gunakan calculator. Okey, iaitu ni calculator dah ada dalam XTPG. Kita boleh copy alamat lah. Copy eh, copy address. Okey. Kita copy base address lah. Base address itu 400,000. Tambahkan dengan alamat yang kepada yang end apa dia pointer kepada PE header kita sebab kita nak pergi kepada PE signature PE header tu. Okey. 0000100. 0000 terbalik ah. 0100. Okey. Terbalik sebab dia baca dalam kaedah Little Indian lah. Okey, follow indam. Okey, nampak ah. Kita dah sampai ke DPE lah. Okey, 5045 ni. Ni pun magic byte juga. Okey. Jadi daripada sini, okey, dapat alamat dia ni. Okey, alamat dia ni. Kita dah sampai PE header ni. Okey. Ni kawasan PE header lah. Okey. Kita nak sebenarnya nak tahu ni address of entry point ni, RVA ni, relative virtual address. Okay. Jadi kita kena tambahkan dengan 28 ni alamat ini ya. Alamat ni copy dia sama ya, alamat dia copy dia ni. Okay. Tambahkan dengan 28. Okey, follow indam. Nampak ni. 0000100.
Jadi maksudnya kena tambahkan 400,000 tu, 400,000 tambah dengan 00001000. Jadi ini adalah jawapannya, ni adalah sebenarnya adalah entry point lah. Ini adalah entry point ataupun valid disassembler. Tekan ni dia automatik masuk sini. Inilah alamat dia. Okey. Kita boleh cuba software-software yang lain juga dengan kaedah yang sama. Okey, cuba tengok software lain. Okey. Sekejap. This one. Okey. 400,000 kalau indam. Okey. Kemudian daripada sini kita tengok entry point dia ya. Kita tekan klik run sekali. Okey, ni dah sampai dia punya entry point bagi 30 bit punya problem. Okey, jadi 3C, position 3C sini ya. Jadi gunakan kalkulator. 400,000 tambah dengan 80 lah. 80. Jadi 0000 ataupun 80 saja. Follow indam. Okey. Dapat PE ni. Okey, alamat dia ni iaitu okey 80 ni kot sama 80. Tambahkan dengan 28 lah. Okey. Tambahkan dengan 28. Okey, jadi ni alamat dia. Dia punya nilai dia ni. Jadi 400,000 tadi tu base address tu tambah dengan 00001200. Okey. Buat indam. Confirm assembler. Okey, ni dapat entry point. Entry point dia kat sini ya. Nampak tu dia entry point. Okey. Jadi sebenarnya software ni nama dia apa? Test1.exe ya. Okey, tengok betul tak kita buka pakai DIE. Okey. 12E0. Betul tak? Nampak lah 12E0. Itulah cara kaedah kita kira entry point. Okey. Dengan menggunakan bantuan gambar PE 30 bit structure ni. Okey, terima kasih.